Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Nah, di video kali ini gue lagi nyobain nama gamenya adalah Digi Master dan kalian bisa download ini di Play Store. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Di sini ada server 1 sampai 58 dan ini beranak pinak ya. Kita coba di server yang terakhir aja dulu, di server 58. Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini kalian bisa pilih ada dua karakter, bro. Bisa pakai si cewek, adenya nih ya, atau si cowok. Nah, di sini kita ganti aja dulu namanya. Ini gambarnya bagus banget, bro. Dan ini masih early access. Tulisannya masih early access. Artinya masih dalam pengembangan. Nantinya akan dikembangin lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke questnya. Wah, ini. Ini bukannya yang ada di Cyber Sleuth ya? Mirip gue liat nih. Wow, kita dikasih dia gitu. Disuruh pilih free claim. Oke. Okay. Oh, ini gacanya kali ya. Agumon juga ujung-ujungnya. Alah-alah. Kan bener. Aduh. Geblek ya. Oke, okay, kita masukin ke dalam tim. Ini masih tahap tutorial, bro ya. Tapi gambarnya bagus, bro. Bagus banget ini. Ini belum ada gua setting sama sekali. Dari environment-nya, dari gambarnya itu. Tuh, lihat kan? Bu, ini keren banget asli, parah, bro. Oke, kita ada auto dan kali 1. Oh, nanti level 4 baru nanti kita bisa kali 2 ya, dan untuk auto di level 3. Oke. Dan ini penting ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu mencet-mencet untuk grinding. Tapi kalau ngelawan bos jangan sekali-sekali pakai auto, bro. Modar. Wanjay, itu ada yang pakai bidraman, coy. Oke, ini untuk gameplaynya ini sama-sama aja kayak Digimon sebelumnya. Gak ada. Nah, seperti ini kita bisa ngasih dia apa? Ngasih dia makan untuk nambahin hati. Oke. Okay. Hati dia kalau udah max akan seperti apa? Give monster their favorite gift to level up intimacy. Oke. Okay. Kalau intimasinya udah level up max, dia akan boost monster stats dan unlock new skill. Oh, oke. Okay. Kalau udah misalkan 10/10 gitu ya, nanti dia akan unlock skillnya. Sebentar, ini kalau kalian main, ini gua nge-lag, bro. Kalau kalian lihat tadi si Agumon gue patah-patah, itu karena memang dia nge-lag, bro. Jadi kalau kalian misalkan mainin game ini lalu patah-patah, wajarin, bro, karena ini masih early access. Tapi kalau udah full release, patah-patah juga, wah, PA berarti. Waduh, ada yang pakai Angel Woman dong. Kalau misalkan kita bandingkan ini dengan Digimon sebelumnya. Sebelumnya ini kan ada Digimon lagi ya. Digimon Re-Arise. Kalau dari grafik gambar, gue lebih senang ini. Lebih adventure, jalan-jalan kemana-mana gitu. Sedangkan Re-Arise kan nggak, stay aja kita di situ. Tapi kalau dari segi gameplaynya, gue demen Re-Arise. Iya nggak? Kok jadi bandingin game lain ini? Oh, kita udah bisa auto. Dan kali 2-nya belum bisa, nanti nunggu level 4. Gue udah level 3. Kalau ini gameplaynya ya, kita cuman selesaiin stage, kelar, terus naik lagi ke stage selanjutnya, kelar, naikin lagi stage selanjutnya. Dan kita mendapatkan Piomon.
Welcome to my team. Nah, seperti ini kita kalau misalkan dapat Digimon yang baru, kita bisa nge-level upin dengan ngasih item. Ya, nggak jauh beda lah ya kayak Digimon sebelumnya. Nah, ini patah-patah lagi, bro. Oh, langsung dapat skill Mystical Fire. Nah, seperti yang gue bilang tadi, bro. Jadi kita stick 1 menang-menang kalau bintangnya, kalau kita bunuhnya cepet bintangnya full, kalau kita ada yang mati nanti nggak full, dan nanti kalau udah kelar satu stage nanti akan dapat bonus gitulah ya, item bonus. Lalu pindah lagi ke stage selanjutnya. Ya gitu-gitu aja sih. Kayak nggak menantang gitu. Tapi kalau yang kita coba bandingkan sama yang Rearrange itu, wah keren coy. Gue lebih demen yang itu sih. Untuk gameplay ya, tapi kalau untuk apa nih namanya nih, kayak grafik mungkin. Oh ini, oh ini sama bro ya. Kelemahan-kelemahannya, virus menang lawan data, data menang lawan vaksin, vaksin menang lawan virus. Kalau untuk elemen, fire, water, rumput, ya sama sih, gak jauh beda. Oke, kalau gitu kita coba ke shopping centernya mana nih? Apakah game ini pay to win? Nah, ini nih kan, ini yang harus ditanyain nih. Game-nya pay to win-nya nih. Oke, baru-baru gue udah lihat ada VIP coy. Kalian lihat itu di bawah avatar gue, VIP 0. Waduh, apaan nih? VIP privilege, oke. Cumulatively recharge 60 diamond can enjoy this. Okay. Daily fortune get a chance up to 5 times. Itu masih belum lah ya. Terus daily AP full cash chance ditambah 2 kali. Daily elite stage reset 2 kali. Daily battle 2 kali. Sama refresh time untuk skill point dari 5 menit menjadi 3 menit. Oh, lebih cepat. Untuk apa sih namanya nih, kayak nih yang atas ini kan kita ada stamina nih. Apa itu? AP namanya ya. Jadi kalau misalkan habis ya kita bisa terus lanjut terus masuk. Oke, ini untuk VIP 1. Sekarang kita coba VIP terakhirnya. Buset, sampai berapa coy? Wah, gila. Sampai 20. Yeah, Black. Oke. Kalau ini including all VIP 19 brief. Oh. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kalian lo VIP 1 nih, lo dapatnya begini, gua VIP 2, semua yang ada di VIP 1 gua dapat. Lalu ditambah VIP 2. Wah, geblek. Ya kali gitu. Item-itemnya dong. Kalau ini ditambah sampai time consume Digimon transformation reduce 20%. Time consume, oke, okay, time ya. Daily battle. Ini kayak apa ya? Kayak intinya belum bisa dibilang pay to win, tapi pay to cepet ya. Yang seharusnya kita grinding lama, dia cepet langsung level mentok misalkan. Sedangkan kita harus sampai 3 bulan dia cuman 2 minggu udah mentok. Kita harus 3 bulan baru mentok. Itu aja nih fungsi dari VIP privilege yang ada di sebelah kiri. Masalahnya yang kanan, bro. Kanan ini apa nih? Epic chip card. Dapat item. Item, bro. Item. Attribute training can be obtained in Digimon tournament. Oh, ini bisa didapetin dari Digimon tournament. Masih pay to cepet lah. Terus it contain incredible power that can make Digimon break the digital limit. Ah, ini apa nih?
Mega Digivolution Stone. Tuh, dia aja sampai melotot tuh. Oh, katanya. Oh. Oh, dia dapat juga, cuy. Random 4 order element. Ini bisa didapetin dari mana nih? Selama yang dijual itu bisa didapetin dari grinding, farming, searching, mancing, kencing. Itu normal sih. Masih pay to cepat, nggak pay to win. Ini apa nih? After use you can get random class 4 chip skill. Waduh. Dapat dari mana nih? Itu dulu dah. Ini XP. Oh, ini dapat semua sih. Semua VIP privilege dapat ini nih. Dapat si Mega Digivolution Stone. Oops. Alphamon. Dapat Alphamon, coy. Ini kalau privilege level 13. Wow, berarti mereka bakalan stopnya di sini. 13 sampai 200. Oh, nggak ada yang. Oh, dimulainya dari privilege 11 sampai 14. Oke. Sejauh ini belum. Sebentar. Unlock aksesoris auto strength, aksesoris advance refine. Apa nih auto strength? Nambahin kekuatan. Nah, kalau nambahin kekuatan ya itu pay to win namanya. Mendapatkan titel digital world explorer. Explorer. Oke. Okay. VIP shop permanently unlock. Wanjay. VIP shop permanen kebuka. Itu VIP 6. Dapat Vimon. Jadi gimana nih menurut kalian ini? Ini menurut kalian ya, apakah lanjut untuk mau mencoba game ini dengan adanya VIP privilege seperti ini sampai 20, cuy? Kalau gua sih gimana ya? Gua main, kalau mainin ini tuh asli jadi capek banget, bro. Ini menurut gua ya, kalau gua pribadi ya. Kalau lo misalkan nanya, "Bang, lo bakalan main ini?" Enggak deh kalau gue. Maksudnya mainin paling ya untuk kayak gini-gini aja. Enggak terus-terusan gitu. Enggak diniatin main. Geblek, ini capek, bro. Capeknya apa? Pertama nih. Itu tadi apaan, kocak? Pertama, kelemahan dari game ini pertama itu adalah servernya udah 58 padahal early access. Geblek. Itu udah bikin apa ya? Bikin server sepi sih. Player jadi sepi setiap kali ada server yang buka itu langsung sepi, cuy. Apaan nih? Langsung berubah gitu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu, lalu yang kedua ya ini. Grinding bolak-baliknya itu yang bikin capek. Bosan gitu. Cuman tampilannya aja Digimon, tapi gameplaynya ya gini-gini aja. Apa bedanya sama Saitama? Apa bedanya sama apa tuh? Hunter x Hunter ya kan? Dan yang lain-lainnya sistemnya sama begini. Kecuali ada perbedaan gitu, kayak Rise dia agak sedikit seperti ini, tapi ada perbedaan. Ya bisa dibilang kalau gameplay yang seperti yang game ini pada Rise itu hanya 50%, tapi kalau sisanya itu beda. Dia menampilkan yang baru. Masih bagus sana lah kalau gue bilang. Nah, ada kambing lagi. Apaan nih? Digimon apaan lagi nih? Oh, mungkin ada Digimon baru kali ya.
Oh, dapat apa lagi? Dapat kristal. Ini namanya oh, diamond. Dapat diamond. What? Omega Moon. Take a break. Jam 12 sampai jam 2 kita bisa ngeklaim makanan. Oke. Buat dapetin stamina. Ya, jadi ini gua akan serahkan kepada kalian. Menurut kalian ini seperti apa? Kalau gua bilang ini game bikin capek tapi nagih. Bisa dinaikin dong. Kayak Pokemon, coy. Bener gak lo, ha? Tuh. Wah, keren, coy. Bisa dinaikin lah. Waduh, kok gue jadi galau. Ah, ya sudahlah. Kayaknya sampai sini aja dulu untuk first impression untuk game ini. Selebihnya gue kasih ke kalian. Apakah kalian tertarik atau tidak, komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan seri game ini, kalian langsung subscribe, like, share, dan sampai jumpa di next video.